Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke tutorialnya, terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus channel ini. Oke, sekarang lanjut aja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masukkan satu foto dulu. Tinggal masuk ke tambah ini. Terus ke media. Ini satu foto udah masuk ya. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Ini bit yang kedua. Terus gambaran foto tinggal tekan. Terus tinggal tekan yang ini. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kiri untuk ngepasin bit yang pertama. Terus tinggal pangkas di tengah ya. Ntar jadi dua foto. Ini foto pertama, ini foto yang kedua ya. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini dulu, ke depannya ya, bit yang kedua. Soal efek ntar belakangannya. Ini bit yang berapa ini? Yang kedua ya. Bener. Bit yang kedua ini. Terus tinggal tambahkan satu foto lagi di sini ke media. Ini satu foto udah masuk ya. Terus tinggal panjangin sampai di sini. Ini satu kotak, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. Ngepasin ke bitnya, tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Tekan fotonya, tinggal tekan yang ini. Kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah kayak gini tinggal tekan fotonya, tinggal pangkas di tengah ya, kayak gini. Terus yang awal ini tinggal tekan ke sini, gandakan satu layar. Terus tinggal tekan ke move ke nomor 3, tinggal tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 1000. Tekan kuncinya, pindah ke sebelah kanan, tinggal keluar ke blending, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, tinggal geser ya sampai 0, tekan kunci, pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini ya, ada bayangan ya guys. Selanjutnya khusus yang ini ya, ini tinggal tekan, terus tinggal ke sini ya. Ini tinggal potong-potong dulu kayak gini ya. Ini udah dipotong-potong. Terus khusus yang empat ini tinggal ubah ya, yang kecil-kecil empat ini. Yang terakhir nggak usah ya. Ini tinggal tekan, tinggal angin sampai 800 ya. Terus yang selanjutnya kasih 900. Terus yang selanjutnya kasih 1000 ya. Kasih 1000. Terus yang selanjutnya kasih 1100 ya. Kayak gini 1100. Ntar yang akhir nggak usah ya. Ntar hasilnya pasti kayak gini. Kayak gini ya. Terus tinggal kembali ke foto yang di sini ya, yang kecil yang awal ini. Ini tinggal tekan, terus ke titiknya di atas, tinggal balik secara horizontal. Terus tinggal lompatin satu foto ya, tinggal balik. Terus yang akhir ini tinggal balik ya. Soal hasil pasti kayak gini ntar. Ini ya. Terus yang akhir ini tinggal tambahkan efek ntar belakangannya.
Taruh dia kayak gini. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi. Tinggal masuk ke sini. Ke media. Ini satu foto udah masuk. Terus tinggal pilih sampai di sini guys. 1 2 3 4 5 6. 6 kotak ya. Ini tinggal luruskan. Terus tinggal kembali ke awal yang di sini ya. Ini tinggal pangkas sebelah kanan dulu. Terus tinggal tekan ke sini. Gandakan satu layar. Foto yang ujung atas tinggal tekan. Ke move ke nomor 3. Tambahkan kunci. Tekan kunci pindah ke kiri. Tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 1000. Tekan kunci pindah ke kanan. Tinggal keluar ke blending. Tambahkan kunci. Tekan kunci pindah ke kiri. Tambahkan kunci. Ini tinggal turunkan sampai 0. Tekan kunci pindah ke sebelah kanan. Ntar pasti ada bayangan ya. Kayak gini. Terus di sebelahnya yang lapisan ini ya, yang ini tinggal tekan di sini ke nomor 3. Ini tinggal turunkan sampai 700 ya. Tapi ini tinggal balik dulu. Ini tinggal luruskan ke tengahnya. Tambahkan kunci, turunkan. Sampai 450 ya. Terus dia kayak gini. Yang di sini tinggal turunkan sampai 700 ya. Tinggal balik lagi. Solasin ntar pasti kayak gini ya. Terus yang selanjutnya ya. Ini tinggal tekan dulu ya. Yang ini. Tinggal pangkas dulu. Ntar sisanya tinggal berapa kotak ini. 1, 2, 3, 4. Ini tinggal potong dulu kayak gini ya. Sini. Ini tinggal tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal turunkan. Halo. Naikin sampai 800. Selanjutnya tinggal kasih 900. Terus yang selanjutnya tinggal kasih 1000. Terus yang selanjutnya kasih 1100 guys. Ntar pasti kayak gini ya, naik kayak gini. Terus tinggal kembali yang di awal di sini ke atasnya. Ini tinggal tambahkan kunci. Di sini tambahkan kunci lagi. Ini tinggal putar kasih 4. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini kasih 8. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal kasih 12. Terus yang akhir tinggal kasih 0. Hasil pasti kayak gini ya. Terus kalau udah tinggal potong dulu. Terus yang akhir ini tinggal tekan ya. Pindah ke atas. Ini tinggal luruskan. Tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah ya. Kanan, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci, ini tinggal turunkan sampai 450 ya. Kita
Taruh stick kayak gini. Ini yang kunci di sini tinggal sampai 700 ya. Soal hasil pasti kayak gini ntar. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini tinggal samain ya kayak yang tadi. Terus tinggal pangkas dulu. Terus yang foto yang ini yang awal tinggal tekan ke sini. Gandakan satu layar. Terus tinggal tekan foto yang ujung atas. Tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 1000. Tekan kunci, pindah ke kanan, ke blending, tambahkan kunci. Tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Tinggal turunkan sampai 0. Tekan kunci, pindah ke sebelah kanan. Ntar pasti kayak gini ya. Ada bayangan guys. Terus khusus yang di sini tinggal pangkas dulu ya. Ini yang akhir. Ini tinggal tekan ke move. Ini tinggal turunkan sampai 700 ya. Tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kanan. Tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri. Luruskan di tengahnya, tambahkan kunci. Ini tinggal turunkan sampai 450. Pasti kayak gini ya. Selanjutnya khusus yang ini ya. Ini tinggal tekan aja. Terus tinggal kembali yang di awal di sini. Ini tinggal tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci lagi ya. Ini tinggal naikin sampai 1000 ya. Kayak gini. Terus per bit tambahkan kunci. Terus ke ujung atas. Ini yang awal tambahkan kunci dulu ya. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci. Yang selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal pindah ke sini. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal pindah ke sini ya. Terus yang akhir tambahkan kunci. Ini tinggal pindah ke sini. Soal hasil pasti kayak gini ntar ya. Kayak gini. Terus tinggal potong-potong ya. Terus foto yang ujung akhir ini tinggal tekan. Pindah ke ujung atas. Ntar pasti kayak gini. Terus tinggal tekan yang ini ya, yang foto yang nomor 2. Ini yang nomor 1, ini yang kedua. Tinggal tekan. Ketiga tinggal balik secara horizontal. Lompatin satu foto. Soal hasil pasti kayak gini ntar ya. Terus tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini foto yang akhir ya. Ini tinggal pangkas dulu sebelah kanan. Terus ngepasin ujung akhir. Tinggal tekan ini guys. Terus tinggal pangkas dulu ya di sebelah ini ya. Terus foto yang awal ini tinggal tekan ke sini. Gandakan satu layar ya. Foto yang ujung atas tinggal tekan ke move ke nomor 3. Tinggal tambahkan kunci. Tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 700.
kasih 1000 ya. Tekan kunci, pindah ke kanan, tinggal ke branding, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal turunkan sampai 0. Tekan kuncinya, pindah ke sebelah kanan. Ntar habis kayak gini ya. Terus khusus yang selanjutnya ya. Ini tinggal tekan ini. Ini tinggal tambahkan kunci ya. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 800. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal kasih 900. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal kasih 1000. Terus selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal kasih 1100. Terus yang ujung akhir tinggal turunkan sampai 0. Sampai 720 ya. 720. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini ke atasnya ya. Ini tinggal tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal kasih min 4 ya. Selanjutnya kasih 4 biasa. Ini tinggal turunkan sampai 0. Yang akhir kasih 0. Ntar pasti kayak gini ya. Selanjutnya tinggal ke sini lagi. Ini tinggal tekan ke move. Yang awal tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci ya. Ini tinggal pindah ke sini. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini. Selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini ya. Selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini. Terus yang akhir tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini. Buka. Ya. Tinggal pindah ke sini ya. Luk. Suara hasil bisa kayak gini ntar. Ini tinggal potong-potong dulu. Sampai kayak gini ya. Selanjutnya tinggal kembali ke foto yang di sini ya, di depannya yang lapisan yang ini ya, yang ada lapisan nggak usah, ini khusus yang ini ya, yang kecil-kecil ini tinggal tekan ke efek, tambahkan efek, terus tinggal masuk ke distorsi, terus tinggal tambahkan ubin, ini tinggal aktifkan. Kalau udah tinggal keluar, lagi tambahkan efek, temu tambahkan umpan ambil, cukup tinggal kasih main 90. Selanjutnya khusus frekuensinya tinggal kasih 1048 ya. Terus masuk ke magnitude, ini tinggal turunkan sampai 0, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kanan, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 128 ya, tekan kunci, pindah ke sebelah kiri, tinggal keluar, efek lagi, tambahkan efek, terus tinggal masuk ke warna, tambahkan paparan gamma. Paparan gamma tinggal tekan. Ini tinggal luruskan di tengahnya, tinggal tambahkan kunci. Terus di sebelahnya tambahkan kunci, ini tinggal naikin
kasih 88 ya. Tekan kunci pindah ke sebelah kiri. Terus yang di tengah ini tinggal turunkan aja, kasih 1,00 ya. -1,00. Ntar agak gelap ya. Dan lagi kasih 3 salin efek. Terus tinggal tempelkan sampai akhir, khusus yang kecil-kecil ini ya. Yang ada lapisan enggak usah. Ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kembali ke sini ya. Ini kan yang foto yang lapisan pertama ya. Ini yang kecil-kecil. Nah, terus ini tadi yang diturunkan. Di sebelahnya yang ada lapisan ya. Kayak gini. Ini lapisan pertama. Terus yang ini ya. Yang ujung akhir. Ini yang lapisan. Ini tinggal tekan ke efek, ke ubin. Ini tinggal turunkan, kasih 45 ya, 0,945. Tambahkan efek, terus masuk ke gambar dan lebih tambahkan garis kontur. Ini tinggal turunkan, terus masuk ke lebar. Ini tinggal naikin sampai 2-3 ya, khusus warna ubah terserah kamu ya. Saya pakai warna hitam aja ya, ntar pasti kayak gini. Keluar, ke efek lagi, ke ubin. Ini tinggal naikin dikit kayak gini ya, sampai 0,970 ya. Ke efek KT3 salin efek. Kalau udah di salin efek, tinggal kembali ke belakangnya yang ada lapisan ya. Tinggal tekan ke efek, ini tinggal buang. T3 tempel efek. Ini agak ada keliru ya, satu ya. Ini mirrornya nggak jalan ini. Ke sini. Aktifin. Ini kasih 1300 ya. Tekan kunci pindah ke kanan. Efek KT3 salin efek. Terus tinggal kembali yang di sini ya. Di belakangnya yang lapisan. Tinggal buang. Ini mirror bisa berjalan ya. Kalau nggak ada mirror nggak bagus guys. Ini udah selesai ya. Terus tinggal kembali ke foto yang nomor 2 ya. Ini tinggal kecilin. Ini foto pertama, ini yang kedua. Ini tinggal tekan ke efek KT3 tempel efek. Ke sini ke nomor 3. Ini tinggal luruskan di tengahnya. Tambahkan kunci. Tekan kunci pindah ke kanan. Tambahkan kunci. Tekan kunci pindah ke kiri. Tambahkan kunci, ini tinggal turunkan sampai 450 ya. Terus yang awal tinggal tekan ke efek KT3 tempel efek, ke ubin KT3 atur ulang. Ini tinggal aktifkan. Keluar ke efek, ke ombang-ambing,
Khusus frekuensi tinggal turunkan sampai 440 ya. Efek ke sini, ini tinggal buang dulu garis konturnya ke sini, ke paparan gamma ya. Ini tinggal turunkan sampai mentok ya. Soal hasil pasti kayak gini ntar guys, kayak gini ya. Terus tinggal tekan lagi yang ini, efek ke paparan gamma. Ini tinggal turunkan sampai nol ya. Soal hasil pasti kayak gini ntar. Ini udah selesai, selanjutnya tinggal simpan di atas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu video berikutnya, guys.